Halo guys, kembali lagi gue di Mario. Iya, kali ini guys kita akan main game Duel Wars lagi guys. Dan ya, kita masuk ke level 8 dan level ke 7 kita sudah kita saksikan ya. Nah, sekarang kita menjadi Leon ya. Nah, mulai lagi main game. Ini ceritanya seperti Hayat, karena Hayat mau geng badut itu mau balas dendam pada kita guys, yaitu rajanya ya, kaptennya Chatterbox. Okay, Kani Island. Okay, 30 hari sebelum meeting tersebut guys. Maksudnya ya, filmnya kan ada awalnya kan meeting. Nah, kalau ini sebelum hari itu kita bertarung. Oh, mati gua. Pisau keras bro. Mati kau. Okay. Badut ini gak seberapa. Cukuplah jadi badut, kenapa malah membantai orang? Aku paling badut. Oke guys, ring badut bentuknya warna merah, satu dan warna putih. Gak tambah warna salam gitu. Oke, kali ini guys. Oke. I'm not your enemy. Itulah taktik kalian supaya kalian tidak masuk ke dalam dulu. Kalian hanya tinggal nekan tombol langsung orang yang kalian ingin mati. Selesai itu guys ya. Oke. Tuh, banyak kali. Baru bisa. Aduh, keluar. Bisa kali. Oke, dia suruh berhenti. Kenapa? Sepertinya gue ngetes ingin jadi geng badut. Oke, hanya tinggal berdua lagi. Ada empat tinggal. Ada Snow, ada Swan, dan ada Ajax. Langsung aja kita maju guys. Di sini sepertinya seperti permukiman suku-suku ya guys, suku-suku, suku-suku hutan. Oke. Yang kerjanya hanya minta ampun sakitnya ini tempat sembunyi guys. Oke, di sini ada, kita pergi ke warna kuning itu guys. Ini objektif kita guys. Yuk, oke, kita buka pintu untuk apa ini? Kita masuk guys. Apa ini? Oh ya, gue ingat di game base gua. Watch out for the cart. Move it, soldiers. Terus. Aduh. Jangan saya mau rasa-rasa banyak rasa kaku gitu guys, rasa kaku gitu guys ya. Aduh, janganlah, gimana nih? Oke, jangan gua, apalah, oke, langsung aja. Oke, kalau kalian mau gua sini gua bantai, sini, biar gua bantai. Ada orang lagi mau saya bantai. Aduh, saya akan menjadi asap.
asap itu seperti kita kena cat itu, bukan kena cat ya, bukan kita. Ada kekurangan tipis-tipis ini guys. Kalau di cat kan di FPS kan ada warna ungunya di wajahnya. Kalau di PC nggak ada guys. Negara itu jadi kurang seru ya liatnya. Ya kalau warna pink ya warna pink. It's showtime! Okay, cutter box. Bow down, coba di rumah guys, udah hanya sebentar guys, gua mainnya hanya 5 menit ya, ya. Hanya 5 menit doang gua bisa menangin guys, berapa tuh? Ya hanya 7 menit guys, hanya 7 menit. Ah, kalian bisa andalin ini, gua dulu awal-awal memang susah karena gua gak ada mekanik atau mekanik taktik untuk ulang dia guys. Oke, ini adalah ini lagi persiapan untuk meeting bersama antar geng guys. Dia adalah kepala geng di New York guys. Di sana banyak sekali ya geng guys. Tapi kalian harus catat dulu geng apa saja yang pernah kita temui dulu. Yang pertama adalah geng Destroyers yang pada masa lama yang itu kan, geng Orphans yang pada itu, nah geng Hi-Hats, geng Sanchez, geng Sanchez, Hurricanes, dan ya hanya itu yang kita temui. Kita tinggal tunggu geng apa saja yang akan kita lawan nanti guys. Oke, di sini ada Rambo Mode. Oke, exit to Coney. Oh ya, kita coba keluar yang mana tahu ada bonus ya. Kita mau bantai-bantai satu geng lagi bagaimana ya? Biar kita tambah ya geng apa saja yang ini kayak satu. Ada gua dengar ya, gua main ada satu geng yang masuk ke dalam filmnya atau masuk ke dalam kah dalam gamenya, gameplaynya kan, gameplay itu kan ada dalam itu guys. You got time to do some patrolling or what? Di sini ada yang enggak masuk guys, enggak masuk ke dalam cerita atau story mode ya kita guys. Ada yang enggak masuk, ada yang enggak masuk gitu. Seperti geng apa ya? Kita lihat nanti geng apa saja yang belum masuk ke dalam kacang kita. Ya kalau geng seperti geng figuran gitu, geng hanya numpang lewat yang hanya lawan kita sebentar saja. Kalau geng looter itu rasa gua ya, itu akan lawan kita nanti. Nah let's go, kita cari anggota dulu ya. Kalau nggak ketemu terpaksa kita berdua dengan Swan aja memantai guys. Ketua dengan wakil gitulah ya rasanya. Oke, kita berdua saja lagi, nggak ada teman-teman kita yang lewat. Dia lagi bobo, sudah malam ini. Oke. Dia nyawa itu berada di Amerika Serikat. Segitiga. Oke. Nah, Fun Cortland Rangers atau disebut Gang Rangers itulah dia guys, Gang ungu guys. Itu yang baru masuk ke dalam vaksin atau sepuluh mode. Tiga. Nanti ada banyak sepuluh mode baru. Ada satu lagi bisa kita berhadapan dengan dia tadi di ke state keberapa ya, state ketiga, state keempat
itu baseball. Itu akan masuk. Fuck all this bickering. Kita belum menyelesaikan ini ya, Gang Rangers. Dia adalah Gang Rangers. Kepalanya udah belum tahu guys. Oke. Ah, langsung kita mode-mode nyeri guys. Itu kaki dan kita dapat bunyinya. Oke. Selesai. Oke, selesai guys. Selesai kita guys. Aduh, selesai juga kita membantai. Besok kita kalau sempat ya guys, kalau misalnya durasinya lama, durasinya sebentar, gua akan coba lagi geng apalagi yang belum gua sebutan. Guys, agak terjeda tadi. Oke guys, sampai di situ dulu video gua kali ini dan ya. Nah, besok gua rasa gua ya ada gua agak lama ya durasi videonya karena stage 9 dengan stage 10 itu lanjut guys, lanjut. Karena cerita guys, ini akhir dari Destroyers rasanya guys. Dan guys ya, apa lagi? Sampai di situ dulu video gua kali ini, sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan see you, dadah.